Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan
karena dengan satu sifat kita, maka kita akan berlomba-lomba, kita akan bersaing dengan yang tersebut, maka perlombaan, persaingan dan kompetisi yang kita lakukan dalam pertandingannya akan berakhir dengan kurang. Dan itu yang menjadi pertimbangan. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan bahwa kehidupan yang sekarang kita rasakan berlangsung sama singkat. Rasulullah mengumpamakan kalau kita memasukkan jari, ujung jari ke lautan. Kita masukkan ujung jari ke lautan, kemudian kita lihat air yang menempel di ujung jari ada yang banyak. Kemudian sisanya adalah dari panas. Perbandingannya yang tidak ada berapa banyak yang ada di ujung jari dan semua air yang ada di permukaan itu ini tidak ada. Ini banyak sangat. Bahkan melihatlah kita dengan kita ini hanya ketika kita tarik nafas, kemudian kita keluarkan lagi, sekali tarik nafas pulang kehidupan ini. Jadi kehidupan yang sangat singkat ini, bagaimana kita menikmatinya sebagai manusia? Materi kita pada subuh kali ini adalah mengingat mati. Mengingat mati merupakan salah satu cara kita sebagai manusia untuk mempersiapkan kehidupan yang bakal ada. Mengingat mati merupakan jalan yang sangat baik untuk mempersiapkan kehidupan yang bakal ada. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar kita. Orang-orang kafir tidak pernah memikirkan hal tersebut. Saya mengingatkan kita kepada suatu peristiwa yang terjadi di sana. Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib berada di sebuah komplek pemakaman. Setelah mengucapkan salam, assalamualaikum, ya Allah, salam sejahtera kepada semua orang-orang guru. Kami berdoa kepada Allah agar kalian semua mendapatkan keselamatan. Wa nahnu insyaallah mulakatu, dan kami sekarang nanti di dunia semuanya akan dimasukkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengucapkan suatu perkataan yang sangat berharga bagi kita semua. Dia mengatakan, ya Allah, ya Allah, wahai penghuni neraka. Inna amwalakum pada usmat. Wahai semua penghuni kubur, sesungguhnya harta-harta kalian telah dibagikan, dibagikan kepada ahli waris.
Dimanapun kalian berada, kematian mau pasti akan menjemput kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Benteng tempat pertahanan kita yang kokoh dan tangguh. Kita ingin berlindung dari kematian yang berada. Karena itu, para ulama menjelaskan bahwa mengingat mati merupakan suatu hal yang sangat baik, sangat utama, dan manfaatnya sangat banyak. Kita lihat umpamanya mengingat mati adalah termasuk ibadah. Mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk dan salat. Kenapa mengingat mati termasuk ibadah? Karena mengingat mati merupakan perintah, perintah dari Rasulullah SAW, perintah agama. Kalau kita menjalankan perintah, berarti kita tidak beribadah kepada Allah SWT. Terlebih lagi mengingat mati membawa kita kepada satu kondisi yang sangat baik, kondisi yang sangat utama dalam kehidupan kita di dunia untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang.
Kita lihat utamanya mengingat kematian memberatkan kita dalam khusus dan usaha. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ingatlah kematian dalam sholatmu. Karena jika seseorang ingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbaiki sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyadari bahwa dia masih punya kesempatan untuk melakukan sholat. Seperti orang yang mengira bahwa sholat ini adalah sholat terakhir yang kita lakukan. Tidak ada sholat lain selain daripada sholat ini. Maka dengan demikian kita akan memperbagus, akan memperbaiki sholat. Kenapa? Ini sholat terakhir. Setelah sholat ini kita tidak ada dapat sholat. Begitu seterusnya ibadah-ibadah kita yang lain. Bisa kita biasakan kepada ibadah-ibadah yang lain. Bisa kita baca Quran, kita ingin kemarang pagi ini membaca Quran. Saat kita hadir ke majelis taklim seperti ini barangkali ini adalah majelis taklim terakhir dan kita tidak akan pernah lagi datang ke sini menghadiri majelis taklim. Maka kondisi kita dalam melaksanakan ibadah akan baik, khusyuk. Inilah salah satu sebab mengapa kematian akan memperbaiki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit, orang mati, ia pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia tahu bahwa ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, padahal ia akan ditanya tentang amal pada dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Rasulullah SAW mengumpamakannya kepada kita dengan sebuah nasihat, dan tadi lalu ada maaf di rumah dia yang tidak halus ada antar baju sore. Tidak akan berhenti kedua kaki seorang hamba sebelum dia ditanya tentang empat perkara. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah nasib kita tidak akan ditentukan ke surga atau neraka sebelum kita ditanya empat perkara. Antum beri di makna pertama umum kita habiskan untuk apa? Umur yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita habiskan untuk apa? Umur yang 40, 50, 60 atau lebih dari itu. Untuk apa kita habiskan? Yang kedua, wa'am syabab di makna masa muda. Semua kita pasti melewati sekarang yang menjadi sibuk, melewati suatu masa yang sebenarnya masa muda, masa yang kita masih energik, masih kuat, masih semangat, akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, wa'an ilmu lima da'amalaki ilmu, ilmu yang kita miliki, kita apakan? Kita apakan dengan mudah. Dan yang terakhir yang keempat, wa'an mali ini aina kasabahu wa fi ma anfaqahu. Harta yang kita miliki dari mana kita dapatkan? Bagaimana kita di dalam hadis surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan faman kana yaqulu qara'tu falyamal amalan shalihan pada ibadah rabbil ahad. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan.
Kemudian melihat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidup kita hanya. Hidup kita hanya bagaimana kondisi kita. Rasulullah katakan, "Udhkuru dzikra, akthiru min dzikri hadhihi al-ladhdhah." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, penghancur kelezatan yang teman. Perbanyaklah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar mengingatkan kita supaya kita ingat kepada kematian. Nanti kita katakan ingat kematian, tapi perbanyaklah ingat kematian. Banyak-banyak ingat kematian. Dalam kondisi apa? Kita lihat bagaimana sekeliling kita. Bahwa orang yang meninggal dunia, di mana kematian tidak mengenal apakah dia tua, muda, sehat sakit, di kulit kematian aja, tiga dia akan layak status masa, layak status. Setiap umat itu memiliki ajal. Yang sudah ditentukan yang Allah SWT mengingat dia akan ada ajal dia sampai dari sesaat sesaat pun dia tidak bisa mempercepat sebagaimana dia tidak mampu mengingat. Saat kita melihat orang yang sedang sakit, kita ingat kepada kematian. Betapa banyak orang yang sakit dan penyakitnya terjatuh kepada kematian. Kita lihat orang yang sedang tidur, kita pun bisa ingat mati. Kenapa? Ada orang yang tidur kemudian tidak bangun. Banyak sekali kejadian yang kita lihat di sekeliling kita yang semuanya bisa membantu kita untuk mengingat kematian. Akhirin mufidin hadin ladar, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dari kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka dia bagaimanapun susahnya kita hidup di dunia, semuanya akan berakhir dengan kematian. Kalau kita mempersiapkan diri, membawa bekal yang cukup, maka kehidupan kita nanti akan lama. Dan tidak seorang pun yang berada pada suatu keadaan yang penuh kenikmatan. Tatkala dia ingat akan kematian, maka dia tidak akan lalai kepada Allah SWT. Kenapa? Kita akan menyadari semua kelapangan hidup yang sekarang kita rasakan, kalau kita tidak ketimbang yang kemudian ditafsirkan para ulama salaf, man a'radan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang paling ditinggalkan maka dia akan menghadapi suatu kehidupan yang sempit. Jadi mengingat kepada kematian akan memperbaiki bagaimanapun kondisi kita
kehidupan, kehidupan yang sulit, kehidupan yang sulit di dunia. Kita akan menyadari bahwa kehidupan yang akan berakhir, dan juga kita kali dengan amal saleh yang kita mendapatkan lapangan kehidupan yang kita lakukan. Kemudian kita ingat kematian orang yang tidak berlaku zalim. Berapa banyak orang yang berbuat kezaliman, berbuat kerusakan di muka bumi ini karena salah satu sebabnya dia lupa berdoa. Ya, apapun yang kita lakukan, kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain, terhadap hamba-hamba Allah, karena mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bertanggung jawab. Dia datang untuk semangat buat tempat bikin ada tidak ada orang itu zalim mereka bahwa mereka nanti akan hilang. Ingat kepada kematian yang membuat kita selalu ingin membuat banyak kepala. Mengingatnya pada kematian akan menghentikan kita untuk melakukan kezaliman, walaupun sebatas keinginan ingin membuat zalim. Dan ingat kepada kematian, kezaliman itu tidak akan kita lakukan. Bapak dan Ibu yang selanjutnya nasihat dari para salaf ulama salaf tentang banyak. Dia katakan man aksar zikral maut ukrima bisadasatin. Barang siapa banyak mengingat kematian maka dia akan dikiamkan dengan tiga bekas. Orang yang memperbanyak ingat mati akan mendapatkan karomah kemuliaan. Yang pertama takdir taubat, bersegera bertobat dan karomah kemuliaan Allah Ta'ala. Tatkala kita berdosa dan kita semua berdosa, kita semua banyak dosa. Ya, tidak seorang pun yang hidup di dunia ini melainkan dia akan banyak melakukan dosa, kesalahan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Kullu bani adam khata'un. Setiap manusia memiliki potensi yang besar melakukan kesalahan. Dan sebaiknya orang yang bersalah dan orang yang bertobat. Kemudian yang kedua, kalau kita banyak mengingat mati, maka kita akan memiliki sifat onah. Merasa puas dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pemberian tersebut kita rasakan hilang, tapi kita merasa puas. Tidak serakah, tidak tamak kepada kehidupan. Dan yang ketiga sangat penting, one nation of kita, semangat dan rajin dalam kita. Kenapa? Kita akan mati. Sebaliknya, orang yang melupakan kematian, waman nasiyah, dan orang yang melupakannya, melupakan kematian, kita diberikan hukuman dari Allah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumannya ketiga, yang pertama taswif taubat, menunda-nunda taubat. Berapa banyak yang mereka nanti ada taubat kalau sudah tua, nanti ada taubat kalau sudah pensiun, nanti ada taubatnya kalau sudah mendekati kematian. Siapa yang bisa menjamin kita bahwa kita akan dihukuman? Yang tidak seorang pun antara kita yang punya jaminan bahwa kita akan besok, kita akan hidup sampai besok, itu sah 10 tahun, 5 tahun atau berapa tahun besok saja. Besok siapa di antara
sana sekarang setelah keluar dari yang masih kita kasih dari yang kita yamin asyifin taubat kita berdoa menyatakan hukuman hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa orang yang lupa akan kematian. Yang kedua ada mengubah berkasaf tidak lupa dengan kemudian kufur. Allah Ta'ala berikan kesetiaan dan nikmat kepada kita. Semua yang kita rasakan, semua yang kita rasakan, bahkan penyakit penyakit yang sedang kita rasakan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit yang kita rasakan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita katakan nikmat? Penyakit membawa kita penyakit membawa kepada ampunan kalau kita sikapi dengan baik dan benar dengan ridho dan sabar. Kemudian yang ketiga buat takasur panas dalam beribadah adalah hukuman 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 dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang melupakan kematian. Pesan Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat semangat mencontoh dan meneladani Rasulullah. Suatu ketika Umar bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa budakku ada bersabda kun fi dunya ka'annaka qalibun aw jadilah engkau di dunia seperti gharib orang asing atau adu sabil orang yang berpergian. Lalu Umar pada Allah Ta'ala memberikan pesan kepada kita semua, apabila engkau berada di sore hari maka janganlah menunggu hingga pagi hari. Dan apabila engkau berada di pagi hari maka janganlah menunggu hingga sore hari. Pergunakanlah waktu sehari sebelum datang waktu sehari dan pergunakanlah ilmu sebelum datang tempatnya. Mari kita lihat yang jelasan pertama tentang hal ini. Yang pertama janganlah engkau condong kepada dunia. Dunia sudah kita sebutkan sifat-sifat. Jangan kita condong kepada dunia. Janganlah engkau menjadikannya sebagai tempat tinggal untuk selama-lamanya. Beranggapan kalau kita akan selama-lamanya di dunia, wa ilmu saja di rumah sendiri. Alladzi ja'alahu wa 'addahu yahsabu annama lahu akhirah. Celakalah kata orang yang suka menghina, menggunjing, membuka aib orang lain. Alladzi ja'alahu wa 'addahu orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya menumpuk kekayaan sehingga dia lupa kepada akhirat. Ya sabukan nama dalam dia kira bahwa hartanya pernah berkah. Ia menjadi orang yang hidup selama-lamanya. Kemudian janganlah terbetik dalam hatimu hingga lama-lama di dunia ini. Jangan pernah terbetik dalam hati kita kalau kita akan berumur panjang sehingga kita lupa kepada orang lain. Dan janganlah engkau terikat dengannya kecuali sebagaimana terikat dengan orang asing di negeri kekerasannya. Yakni orang asing tidak akan terikat di tempat tersebut kecuali sedikit sekali dari sesuatu-sesuatu yang dia butuhkan. Kalau kita berada di suatu tempat di mana kita menjadi orang asing, kita katakanlah kita berpergian ke luar negeri, tentu kita tidak akan menyelidikan diri kita dengan sesuatu yang kecuali dengan sesuatu yang sudah kita perlukan. Kita berada dalam kekerasan, berada di tempat di mana kita tidak lama
itu kita memperkarakan sesuatu yang hanya kita perlukan saat itu saja. Ya. Kita mungkin tidak akan membeli rumah mewah. Kenapa? Kita tidak akan membeli sesuatu. Kita mungkin tidak akan membeli barang-barang yang bagus, harta yang banyak, dan lain sebagainya. Kita tidak akan membeli sesuatu. Ini maksudnya, jadi dapat kita untuk dirinya seperti orang asing. Kemudian yang kita katakan ini, janganlah engkau tersibukkan padanya dengan sesuatu yang orang asing yang ingin pulang ke keluarganya, tidak tersibukkan dengannya. Ketika kita orang asing, kemudian kita ingin pulang ke tempat asal kita, ke keluarga kita, tentu kita tidak ingin disibukkan oleh hal-hal yang dapat mengganggu rencana kita akan kembali. Kita sedang berpergian. Katakanlah umroh. Selesai menjalankan kegiatan umroh, kita akan kembali ke tanah air. Yang kita inginkan adalah kita dapat sampai ke kampung halaman kita, ke keluarga kita dengan selamat. Dan kita tidak ingin ada sesuatu yang dapat mengganggu kita, sehingga kita tidak bisa tidak jadi pulang. Ini maksudnya. Ya. Kita tidak ingin ada sesuatu apapun bentuknya yang dapat mengganggu kita, sehingga kita tidak bisa pulang ke tempat asal. Begitu kita ingin. Apa-apa yang ada sebelum kita, yang akan sekali-kali membuat kita sibuk, sehingga kita lupa kepada kampung asal kita. Baik, Bapak dan Ibu, Allah penjelasan tentang hadis kiat yang terakhir mempersiapkan diri yang mudah-mudahan kita dapat membekali diri dengan amal saleh khusus kurang lebih 6 bulan lagi dalam Ramadan. Mari kita jadikan niat mulai sekarang untuk belajar yang jauh-jauh hari bahwa kita di Ramadan ini bisa menjadi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan satu dua ini perlu saya sampaikan, seperti kita salat bersama sebuah hari, barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita bisa banyak amal saleh dan mengoptimalkan amal sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Bakar bin Ash tentang perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setelah Uhud mengalami suatu perjalanan yang panjang, maka Allah Subhanahu wa taala dan itu menurutlah Syekh Ali bin Thalib,
Dalam suasana kita tidur, kita bermimpi dengan keluarga dekat kita sudah meninggal dunia. Di situ seolah-olah menjadi dialog antara kita dengan kemudian yang sudah meninggal, dan apa yang kita dialogkan itu persis yang sedang kita jalani situasi kita. Dan terlihat bahwa yang sudah meninggal dalam keadaan baik, seperti bahagia, kalau perempuan kelihatan cantik, atau laki-laki kelihatan baguslah rupanya. Itu apa? Di dalam kejadian ini, menurut keyakinan kita, itu gimana Pak dasarnya? Apa memang suatu saat yang pernah terjadi itu atau gimana? Masih. Baik. Ini berkaitan dengan hakikat atau substansi daripada mimpi ini. Bagaimana kita melihat? Apakah mimpi yang kita lihat dalam hidup kita merupakan suatu hal yang benar yang bisa kita yakini kebenarannya, atau sebenarnya mimpi ini biasa saja? Ini benar. Bagi kita,